dinamakan hutan raya. Jadi bentuknya sebetulnya hutan. Kita tanami buah-buahan, herbal untuk warga di sini bisa manfaatkan itu. Taman hutan rayanya kita ada 10. Ini salah satunya. Dibuka untuk umum. Kenapa ya, boleh lah. Nanti kalau warga banyak di sini, Bu, penyenengan jualan Pak RW. Siap. Jadi warga siap. Jualan di situ. Iya, iya. Ya, boleh. Tujuannya itu kok. Iya. Jadi dari sayur. Sekarang deh petani di Malang bingung. Soalnya di Surabaya sudah bisa anu sayur sendiri. Ya, ayo saiki ngono. Ayo banget ini. Ayo. Mulai roti sampai restoran. Telur itu. Ya, ayo. Saya pribadi juga punya budidaya lele, budidaya ayam. Ya, wes saya iki kembang lagi lho. Ya, Bu. Ya, kanca-kancamu kan akeh. Nggih. Iya. Ayo anak. Turun. Timbangane anu Mas, Mas ya ora apa-apa aku biyen. Mahasiswa aku lek duwe. Iya. Iya. Enggak apa-apa. Ono kan mesti malu. Kalau ora enggak korupsi. Iya. Bu, awan mau bilang tapi intinya di belakang pendopo kalau RW itu ada bangunan mangkrang. Itu teman-teman karang taruna. Ya, nama Pak RW, Hutan Raya. Jadi bentuknya sebetulnya hutan. Kita tanami buah-buahan, herbal untuk warga di sini bisa manfaatkan itu. Ini hutan yang keberapa, Bu? Taman yang keberapa di Surabaya? Kita semua hutan, taman hutan rayanya kita ada 10. Ini salah satunya. Dibuka untuk umum nggak, Bu? Dibuka untuk umum. Kenapa ya, boleh lah. Nanti kalau warga banyak di sini, Bu. Penyenengan jualan Pak RW. Siap. Jadi warga siap. Jualan di situ. Iya, iya. Ya, boleh. Tujuannya itu kok. Iya. Bu, ini salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat untuk mengenal
tanaman gitu. Iya, tapi yang paling penting adalah untuk meningkatkan income mereka. Kan kalau itu bisa, mereka bisa belajar sembari mereka bertanam, apa namanya? Ya. Hasil panennya untuk apa, Bu? Yang telur gitu. Itu kita berikan ke warga. Semua kita berikan ke warga. Tidak ada yang kita ambil. Jadi kemarin kayak ketela rambat yang udah panen, ya kita serahkan ke warga. Kalau yang sorghum karena masyarakat belum biasa, nanti diolah dulu dengan pertanian, baru diserahkan ke warga. Bu, di Surabaya sendiri sudah menanam berapa waktu kira-kira untuk sorghumnya ini? Sorghumnya di sini sama mana ya? Sama, semua tahura ada, rata-rata semua ada. Ada sorghumnya ya? Jadi 10. Bu, target sampai akhir tahun, Bu, hutan kotanya sampai berapa, Bu? Sini, ini hutan kota, ya kita ini, tahun ini kita ini, gitu. Karena enggak murah ya bikin gini. Ini kita kemarin nguruknya enggak tahu berapa dapat berapa itu. Tapi kita pakai urukan dari keruan sungai sih. Cuman kan tetap kita butuh apa mobilitas itu. Oke. Nggih, nuwun, Bu. Oke. Matur nuwun. Bapak camat, mundur. Ayo, agak cepat. Dan saya Kak Joko, Mas. Jadi itu untuk nahan